Mari kita dengarkan pembacaan puisi Aku dan Tuhanku yang ditulis almarhum, yang akan dibacakan oleh Puan Dian Sastrowardoyo. Untuk Dian Sastrowardoyo, saya persilahkan. Aku dan Tuhanku. Tuhan, Kau lahirkan aku, tak pernah ku minta. Dan aku tahu, sebelum aku Kau ciptakan, berjuta tahun tak berhingga lamanya, Engkau terus menerus mencipta berbagai ragam. Tuhan, pantaskah Engkau memberikan hidup sesingkat ini? Dari berjuta-juta tahun kemahakayaan-Mu, setetes air dalam samudra tak bertepi. Alangkah kikirnya Engkau dengan kemahakayaan-Mu. Dan Tuhanku, dalam hatikulah Engkau perkasa bersemayam, bersyukur sepenuhnya akan kekayaan kemungkinan. Terus menerus limpah ruah Engkau curahkan, meski ku insyaf kekecilan dekat dan kedaifanku. Di bawah kemahakuasaan-Mu, dalam kemahaluasan kerajaan-Mu, dengan tenaga imajinasi Engkau limpahkan, aku dapat mengikuti dan meniru permainan-Mu, girang berhayal dan mencipta berbagai ragam, terpesona sendiri menikmati keindahan ciptaan-Mu. Ah Tuhan, dalam kepenuhan terliput kecerahan sinar cahaya-Mu, menyerah kepada kebesaran dan kemuliaan kasih-Mu, aku akan memakai kesanggupan dan kemungkinan sebanyak dan seluas itu Kau limpahkan kepadaku, jauh mengatasi makhluk lain Kau ciptakan. Sebagai khalifah yang penuh menerima sinar cahaya-Mu, dalam kemahaluasan kerajaan-Mu, tak adalah pilihan dari bersyukur dan bahagia, bekerja dan mencipta. Dengan kecerahan kesadaran dan kepenuhan jiwa, tidak tanggung, tidak alang kepalang. Ya Allah, ya Rabbi, sekelumit hidup yang Engkau hadiahkan, dalam kebesaran dan kedalaman kasih-Mu, tiada berwatas. Akan kukembangkan semarak semekar-mekarnya, sampai saat terakhir nafasku Kau renggut. Ketika Engkau memanggilku kembali ke hadirat-Mu, ke dalam kegaiban rahasia keabadian-Mu, di mana aku menyerah tulus sepenuh hati kepada keagungan kekudusan-Mu, cahaya segala cahaya. Sultan Tahir Ali Syabana, Toya Bukah, 24 April 1989.